kok bisa percaya dengan saya itu gimana Pak ceritanya Ibu sama Bapak ini? Istirahat sebentar, mau ngopi, ngecek no geger katanya. Selamat pagi teman-teman YouTube. Nah, hari ini saya mau berangkat ke Situbondo. Kirim pesanan Bu Devi ini ya. Nah, kebetulan beliau ini sama saya belum pernah ketemu sama sekali. Hanya via WA akhirnya memesan satu unit. Ya terima kasih Bu Devi sudah memberi kepercayaan kepada saya. Dan tetap jangan lupa ibaratnya tetap percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini unitnya Bu Devi. Sebelum berangkat mau saya cek dulu mungkin kondisi luarnya, interiornya. Kebetulan banyak yang nggak upgrade sih ini. Cuman upgrade-nya cuman alarm, head unit sama kamera belakang. Nah ini untuk ban masih standar. Permintaan beliaunya sendiri karena mau upgrade sendiri katanya sama talang air. Terus mulai. Nah ini yang belum set ini. Untuk dalam-dalamnya masih standar, mungkin bisa dicek mesin, bagasinya. Saya lihat dulu bagasinya. Persiapannya. Oh. Ini toolkitnya ada. Terus ban serep bersih seperti biasa, kunci roda, stang. Bisa dilihat mesinnya ya. Wow. Nah ini mesin-mesinnya seperti biasa kita pastikan sampai bersih. Ini biasa kita kasih aki baru mesinnya. Mungkin itu aja bisa ilah tulis Ibu Devi ya. Dan mau kita kirim ke satu Bondo hari ini. Mohon ditunggu Bu. Habis ini saya langsung meluncur. Menunjukkan tepat pukul 1, saya posisi di rest area Pasuruan. Nah, kebetulan ini saya akan mengomentari unit pesanan Bu Devi. Untuk kaki-kaki empuk, suspensinya enak, mesin halus, masih adem, cuman di kecepatan di atas 90 km per jam itu agak teak, mungkin pengaruh dari apanya ya, dari ban mungkin kali ya, ban cang atau pel. Nah, oh ya sebentar agak lupa ini. Nah, pakai kacamata dulu, nah, panas biar kelihatan tampangnya biar kelihatan walaupun nggak maksimal nih. Nah gitu aja mungkin kawan ya. Untuk update-nya nanti setelah sampainya di Probolinggo atau di Situbondo nanti saya akan sampaikan lagi. Kebetulan ini saya tidak bawa asisten ya, asistennya pada sibuk nyari order sendiri. Jadi saya reviewnya ini di pinggir jalan tol tapi di rest area untuk nyari amannya biar tidak dimarahin sama polisi. Ya segitu aja. Mungkin nanti sampai jumpa lagi di Probolinggo atau di Situbondo.
Oke kawan, tetap hati-hati di jalan. Dah. Selamat sore. Alhamdulillah. Sore ini waktu menunjukkan pukul 4. Persis, Pak, persis. Saya nyampe di Python. Tepatnya di pembangkit listrik tenaga uap terbesar. Nah, ini saya sama Mas Kahar ini rencana mau apa ini? Istirahat sebentar. Mau ngopi, ngecek no geger katanya. Nah, ini unitnya sudah nyampe sini, mungkin sekitar 1 jam 10 menit kita nanti sudah nyampe di rumahnya Bu Dewi. Ya. Ini monggo kopinya mau dilihat ini, saya mampir ke warung dulu ini. Nah, lihat di sini monggo Mas Har. Nah, saya sudah pesan kopi dua ini bersama Mas Kahar. Biar gak ngantuk katanya. Oke kawan, saya ngopi dulu ya. Nanti setelah ngopi, nanti kita lanjutkan perjalanan lagi sampai situ Bondo. Oke, sampai jumpa lagi. Kita masuk ke daerahnya Bu Devi. Kebetulan masuk ini sinyal internetnya mati. Akhirnya dijemput sama Bu Devi. Ya bener aja soalnya rumahnya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Saya ya. Ya. Ini saya berada di Situbondo. Kebetulan ini di rumah beliau Pak saya sama Bu Devi. Bu Devi. Nah, baru kali ini saya ketemu sama beliau-beliau ini. Ya alhamdulillah saya bersyukur saya masih dipercaya sama beliau-beliau berdua ini. Kebetulan ya biasa kalau kita serah terima mesti malam ini ya. Untuk saya minta testimoninya sedikit untuk unit X Bluebird ini bagaimana? Walaupun agak gelap, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus loh Pak. Iya Pak. Kalau dari segi cat ya bagus. Interior rapi, bersih. Mungkin kedepannya lebih baik lagi. Amin. Mengandalkan kualitas. Ya siap. Mungkin bonus-bonusnya Pak ditambah Pak. Nanti saya ajukan lagi nanti. Ya. Jangan khawatir nanti kalau ada diskon nanti langsung saya kabari. Siap. Nanti langsung saya kirim lagi ke sini. Dan untuk ini satu lagi nih. Kok bisa percaya dengan saya itu gimana Pak ceritanya Ibu sama Bapak ini? Pertama ya dari YouTube dulu Pak. Ya dari YouTube. Dari YouTube ya, dari beberapa foto itu. Ya. Kemudian lihat pengiriman Bapak, Okay. Sembunyi dari orang-orang yang lain. Sudah itu dah. Alhamdulillah, beliau-beliau itu masih percaya. Ya segitu aja. Nanti mungkin kalau ada teman-teman mungkin sekitaran mana Situbondo ya? Situbondo. Nah, Situbondo. Kalau mau request monggo nanti lewat Pak. Pak Jaya sama Bu Devi aja dong. Ya, nanti bisa dicek dia di sini nanti minta nomor ke beliau. Bisa. Nah, bisa nanti. Atau mau ganti unitnya Bu Devi ini juga bisa nanti. Oke, terima kasih kepercayaannya Pak. Sama-sama. Saya sama Bu Devi.
Semoga unitnya berkah buat keluarga. Amin. Ya, terima kasih. Ini saya serahkan STNK sama BPKB ya. Ini surat pelepasannya sama kuitansinya. Kebetulan mohon maaf, ini kartu garansinya kebetulan habis, belum cetak. Jadi tapi tetap berlaku Pak, nanti kalau ada apa-apa kendala apa nanti boleh langsung hubungi saya. Siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Dua kali sama.